Peringatan Hari Santri di Kecamatan Umbulsari Jember dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Meski tidak semeriah tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional tetap dilakukan secara khidmat untuk mengenang kepahlawanan kaum santri melawan kolonialisme. Sebelum upacara Hari Santri di lapangan Desa Mundurjo, Kecamatan Umbulsari Jember ini dimulai, suhu tubuh para peserta diperiksa secara ketat menggunakan termogan oleh anggota Banser yang bertugas. Setiap peserta yang berjumlah ratusan orang ini diwajibkan menggunakan masker untuk mengurangi potensi resiko penularan virus corona. Perayaan Hari Santri Nasional tahun 2020 ini memang tidak seramai tahun sebelumnya. Namun kaum Nahdliyin tetap khidmat mengenang kepahlawanan kaum santri dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa heroik yang bersejarah itu sangat berkaitan dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh pendiri NU, Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Melalui peringatan Hari Santri yang digelar setiap tahun, diharapkan kaum santri semakin berperan dan berkontribusi positif bagi bangsa Indonesia. Pada hari ini ada dua agenda. Pertama, upacara bendera apel Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 di lapangan Desa Mundurjo. Yang kedua, hari kedua pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin yang bertempat di kantor MBC Kecamatan Umbulsari. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan.